Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Mas Dole di channel SNS. Untuk para pemula pemakai Android, saya ingin berbagi tips mengenai bagaimana cara mendownload video dari YouTube agar bisa tersimpan di galeri. Pertama, kita pilih, kita buka ya browser. Di sini ada Opera Mini. Kita bisa ngetik ya. Kita mencoba download video, terserah mau mencari apa. Saya kasih contoh video Upin Ipin. Download yang agak kecilan aja durasinya biar nggak terlalu lama. Kita pilih video Upin Ipin, kita klik ya. Begini caranya, pada alamat di atas ada tulisan youtube.com. Sini kita hapus tulisan https://2. Kita hapus. Setelah itu kita tambahkan SS di antara dot atau titik dan Y. Kita tambahkan SS. Sudah, kalau sudah kita langsung masuk ya. Sini kita ada pilihan untuk kualitas gambar video tersebut. Sini saya ambil contoh yang MP4 yang kedua ya. Kita klik terus kita unduh ya. Masih mengunduh.
unduhan selesai ya. Coba kita keluar dari browser. Wah. Coba kita lihat di berkas. Kita di penyimpanan. Di penyimpanan telepon kita pilih download, kita cari video Upin-Upin yang tadi kita download. Nah, ini dia video Upin-Upin yang tadi kita download dari YouTube ya. Ini bisa kita tonton tanpa harus menggunakan kuota dan tersimpan di memori HP.